Kaci. Halo, siang ini belum bermain. Aku sebenarnya pengen meliput game ini kemarin, tetapi karena kesibukan jadi tidak bisa, baru bisa hari ini. Nah, kita masuk. Nah, kalian lihat ini game ini mengikuti jadwal di luar, jadi dia tuh risetnya tiap jam 8 malam. Kalau kalian lihat di sini game ini sudah jam 21 lewat 17 menit. Jadi aku mau ngebut nih mengerjakan tugas harian minimal untuk istilahnya sebelum jam 8 reset, kemudian memulai hari yang baru. Oke. Nah, sebelumnya aku mau istilahnya pamer gitu. Aku akhirnya mendapat kartu show yang SR di event ini. Sebenarnya rencananya pertama nggak ikut sih, nggak pengen ikut event karena tabungan diamondku tuh baru 3.000 kurang. Setelah itu aku coba main, tadinya cuma iseng-iseng. Nah, nggak tahu gimana, mungkin sedang melamun atau apa, tiba-tiba diamondku habis, habis sampai cuma tinggal 0 atau 2 diamond gitu. Terus aku kaget, hah, ternyata aku tuh tanpa sadar tuh udah ngikutin jalurnya permainan event ini, jadi diamondku kepake. Entah gimana aku nggak sadar, padahal jelas-jelas di situ ada tulisannya tiap aku investigasi itu bahwa aku mengeluarkan diamond sekian ratus atau sekian puluh. Nah, karena sudah kejadian, ya udahlah, sayang ya, masa udah buang sampai 2.000 diamond aku nggak dapet. Nah, terus kemudian aku benar-benar berusaha dapetin, dan akhirnya kemarin aku dapet kartunya. Sebenarnya aku sukanya sama kakaknya. Spoiler, sorry spoiler. Jadi yang belum tahu silahkan tutup kuping dulu berapa detik. Ini adiknya Gavin, adik kandungnya Gavin. Dan istilahnya ya aku paling suka sama Gavin di karakter dari empat cowok di sini. Dan kali ini adiknya muncul, dan entah kenapa ada eventnya, jadi ya tidak apa-apa, aku dapat juga kartunya, hore. Tapi aku nggak tahu sih kekuatan kartunya seberapa, dan sebenarnya permainan ini aku masih bingung banget. Kayak kita main aja ya. Kalau kalian sudah pernah bermain ini dan banyak tahu hal-hal atau trik-trik, boleh komen di bawah, karena aku benar-benar buta sama sekali soal permainan ini. Aku sebenarnya bermain hanya karena suka gambar-gambarnya, suka story-nya, tapi aku benar-benar gak ngerti apa yang harus dilakukan. Oke, kita mulai saja ya. Nah, ini ada event. Wah, eventnya kartu SSR. Aku pengen dapet nih, tapi diamondku ya ampun sudah sekarat. Nanti harus dicek di FB. Aku nggak tahu ini gimana cara dapetinnya. Terus ini ada paket hemat ya. Jadi hanya 3,99 dolar dapat koin dan sebagainya. Oke, kita pas dulu. Nah, biasanya aku pertama masuk ke yang kado nih, aku pengen tahu aja yang ditawarkan apa gitu. Oke, kita klik. Nah, biasanya aku sering ini mengambil yang murah-murah, yang biaya 1 diamond di Love Supply.
Tapi sepertinya hari ini tidak ada. Iya, tidak ada. Atau karena ada event ya? Kurang tahu juga, biasanya aku selalu ambil sih. Kalau yang ini eksklusif, dia dapatnya dapat kupon 20, stamina 120 dan koin 20.000. Oke, kita pas dulu karena aku benar-benar belum tahu nih eventnya apa aja. Kalau yang ini penawarannya, oh, Lucien. Kalau Gavin aku ambil. Oke, sekarang aku biasanya langsung ke Foodtech. Foodtech, aku nggak tahu cara menyebutkannya gimana. Foodtech, semoga benar. Nah, biasanya aku selalu ambil salah satu dulu. Nah, di sini kalau yang R ini, kok kalian dapat 30 kartu, itu kalian bisa jadi yang semacam kepingan-kepingannya ini akhirnya bisa kalian gabungkan, dan kartu itu benar-benar kalian miliki dengan tambahan uang koin 15.000 kalau nggak salah. Jadi aku lagi mencicil, tapi biasanya aku sih nggak akan menggabungkan semua kartu kecuali aku lagi perlu. Jadi biasanya aku lihat kartu itu ada apa ya namanya, sifatnya atau apanya gitu, temanya atau apa gitu, kurang tahu juga karena aku masih baru di game ini. Tapi biasanya itu sangat diperlukan ketika pertandingan. Jadi ada Innocent, Korek, terus Shy, terus Humor, terus apa lagi ya, banyak sih. Nah, itu biasanya aku akan lihat aku sudah punya apa, yang belum apa, dan aku menggoogle di Karma List. Jadi di internet kalau kalian cari Karma List Love, Mr. Love, itu ada sifat-sifat kartunya. Nah, itu biasanya kartu yang belum aku miliki sifatnya itu yang aku jadikan kartu sungguhan, yang dari kepingan-kepingannya. Kalau yang enggak, aku enggak dulu karena biayanya lumayan besar, 15.000. 15.000 uang koin ya. Oke. Nah, selain itu, kenapa aku mengerjakan yang Foodtech? Kalau kalian lihat ini batasnya 10. Padahal kalau setiap tokoh kita mau Foodtech 3 kali, itu berarti kita butuh 12, dan kalau enggak salah butuh waktu. Coba kita lihat ya. 1 jam untuk dapat 1 roll film. Jadi biasanya aku akan masuk ini dulu supaya ada waktu 3 jam untuk memulihkan jumlah roll yang tadi aku pakai, sehingga bisa buat karakter keempat karakter tersebut. Nah, biasanya aku selalu mengambil reward-reward hariannya dulu sebelum mengerjakan, karena jujur aku masih bingung seperti yang aku bilang tadi tentang game ini. Semua rewardnya aku ambil. Ini kiriman stamina dari teman-teman, biasanya ada batasnya. Jadi tuh kalian lihat, tidak semua stamina bisa diambil. Terus aku akan kirim stamina yang, nah ini di bawah ada settingannya kok kalian mau istilahnya receive and return. Jadi ke receive and return itu ketika kalian klik bawah kalian menerima, kalian otomatis mengirim balik. Aku biasanya seperti itu. Jadi setelah mengirim balik ini, nah yang belum, yang tidak ngirim ke aku, tetap aku kirimkan hati seperti ini. Jadi lebih sedikit yang harus aku klik kalau aku sudah menerima kiriman dari teman-teman yang lain. Nah, di sini juga aku coba cari teman supaya banyak gitu ya, karena kalau banyak banyak yang ngirim, tapi hari ini tidak dulu. Nah, terus aku ambil Wistri. Wistri ini biasanya
kapanpun aku masuk, kalau aku melihat ada tanda hati, tanda seru maksudnya, itu aku pasti akan mengambil, karena itu adalah seperti kalian lihat, kartu gratis. Jadi kartu gratis ini aku ambil ya. Nah, seperti ini kita ambil. Dapat Gavin. Tapi sepertinya aku sudah punya. Oke, nggak apa-apa. Oh, baru. Berarti aku belum punya. Berarti di akun yang lain yang aku sudah punya. Nah, ini kalian lihat dia 48 jam sekali. Jadi per 2 hari baru dapat kartu gratis. Nah, ini jadi itu sebabnya setiap ada tanda seru aku langsung ambil, karena sayang banget kalau waktunya terbuang sia-sia, karena itu patokan nanti dapat laginya itu tergantung setelah kita mengambil. Nah, kalau yang ini kartunya biasanya agak biasa dibanding yang tadi, karena ini kita cuma beli kelopak, sedangkan yang tadi beli satu kuntum bunganya. Nah, ini per 4 jam. Tapi karena biasanya tugas harian itu harus 3, ambil 3, karena aku sudah dapat gratis 2, aku akan ambil yang 3.000-an satu kali. Supaya aku memenuhi tugas harian. Nah, seperti ini. Oke, kalian lihat tugas hariannya di sini. Nah, tuh draw card at least 3-nya sudah 3 kali, jadi aku dapat eksperimen ya, atau EXP lah, EXP 6.000. Aku klik. Tugasku masih banyak sekali ya. Nah, terus biasanya aku upgrade expert, upgrade karma, sama training. Nah, karena waktunya sudah sebentar, aku lebih baik ke training dulu deh. Klik company, terus training. Aku biasanya kalau lagi buru-buru seperti ini, kecuali lagi senggang, aku akan ambil pelatihan yang 5 menit. Nah, untuk tugas harian biasanya kita cukup 5, asal selesai 5, mau yang berapa menit pun yang dihitung adalah jumlah trainingnya, itu sudah memenuhi tugas harian. Ini aku biasanya penuhi 6, kadang aku lebih, kadang aku kalau lagi senggang banget aku semuanya gitu. Nah, jangan, aku nggak pakai yang auto, karena kalau yang auto itu dia memerlukan 3 bintang training. Aku kurang paham juga, tapi yang jelas dia memerlukan 3 bintang training untuk auto. Nah, auto ini akan berjalan terus selama 7 jam. Jadi semua seperti yang kalian lihat di bawah ini semua jatah training yang bisa aku lakukan itu akan dilakukan dalam 7 jam, kecuali waktunya nggak cukup, itu berarti tersisa. Tapi kalau cukup, itu benar-benar habis. Nah, aku tadinya selalu pakai auto, auto gitu, tapi terus suatu kali aku benar-benar kehabisan bahan training. Jadi kalau kita tidak membeli, tidak punya, akhirnya aku nggak bisa memenuhi tugas harian yang itu. Jadi sekarang aku nggak pernah pakai auto lagi, kecuali aku lagi mau mengubah level companyku supaya tinggi. Nah, biasanya aku selalu menyisakan 5, atau misalnya aku sering-sering masuk untuk training tapi masih manual gitu, jadi aku bisa mengendalikan berapa saja yang dipakai. Jadi aku selalu menyisakan 5 atau 10 untuk jatah 2 hari, karena aku juga masih kurang jelas. Kadang ketika kita mengerjakan sesuatu, totalnya training kita bertambah. Nah, itu aku belum menghafalkan bertambahnya dari mana aja. Jadi aku selalu prepare persediaan untuk 2 hari training, alias 10 kali. Oke. Waktu awal main, aku banyak sekali membuang uang untuk menaikkan, mengupgrade skill para pegawai, tapi ternyata itu nggak perlu. Jadi aku hanya upgrade sebagai bagian dari tugas harian, kan harus upgrade 1 setiap hari. Nah,
Kalau dulu semua aku upgrade sampai uangku habis sekali. Karena itu upgrade-nya tambah lama harganya akan tambah naik. Jadi bayangkan saja kalau aku punya 30 pegawai, itu 30-nya semua aku upgrade dan itu benar-benar boros banget. Akhirnya aku nggak bisa menaikkan kartu-kartu unggulanku ke level yang lebih tinggi, nggak punya biaya karena biayanya bisa sampai 120 ribu koin. Nah, sejak itu aku jadi tahu, oh ternyata kalau dalam pertandingan nggak ngefek, yang penting kita punya kartu pegawai yang punya kemampuan yang diinginkan, itu otomatis kemampuannya dia mengikuti kemampuan tingkat level perusahaan kita. Jadi lebih baik kalian sering-sering training, bukannya upgrade pegawai. Seperti itu. Nah, sekarang aku ambil lagi yang gratis dari City News. Ini nggak selalu aku kerjakan. City News di sini bisa membeli talent pegawai, tapi aku udah banyak sih. Jadi biasanya kalau nggak memerlukan keahlian tertentu yang belum pegawaiku punya, aku nggak ambil. Nah, hard trial ini aku nggak tahu kenapa sangat sulit. Jadi aku jarang mencoba gitu. Cuma untungnya dia kalau kita gagal nggak menghabiskan jatah hari itu, jadi dianggap kayak kita nggak pernah ngelakuin. Nah, kalau seperti itu biasanya aku ambil level yang udah aku lewati terus langsung dihabiskan 3 kali. Tanda serunya banyak ya. Oke, tinggal sekitar berarti 4 atau 5 tugas lagi yang perlu digenapi untuk tugas harian. Nah, ini jangan lupa diambil. Ini aku dapat kiriman lagi dari teman, biasanya yang tadi sudah aku kirim. Nah, mailbox ini kalian harus cek sering banyak kiriman hadiah ya. Nah, seperti ini dapat 1000. Ini tadinya aku sempat beli, cuma kemudian aku sadar ini dia memakai redeem. Bahan untuk redeem, jadi aku nggak pakai dulu, nggak beli-beli dulu. Aku mau menabung diamond. Nah, ini tadi ya, kita balik lagi yang tadi, yang sign in ini. Kalau kita masuk dalam 28 hari. Otomatis kita akan dapat kartu Gavin yang ini. Aku nggak pernah bolong kan ya? Oke, aku selalu masuk. Nah, ini bonus stamina. Kalian akan dapat setiap jam 12 sampai 14 atau jam 18 sampai jam 20, tapi waktu gamenya. Nah, itu kalau di Indonesia berarti sekitar jam 9 pagi sampai jam 11 atau jam berapa ya? Berarti jam ini. Sebentar. Bentar aku bingung. Oh, berarti atau jam 3 pagi. Oke. Okay. Biasanya aku enggak ambil yang jam 3 pagi. Ini kalau ada tanda seru berarti kita ada percakapan. Lucu aja sih, aku ngejawabinnya kadang suka ngasal, tapi giliran sungguh-sungguh hasilnya malah kurang bagus, tapi pas ngasal hasilnya malah bagus gitu. Tapi kalau untuk Gavin aku selalu berbaik hati. Jika sesuatu
Dapat diselesaikan dengan action, dengan tindakan, tidak perlu diselesaikan dengan bicara. Oh. Oke, Gavin. Jangan menggunakan kekerasan ya. Kita cek karmanya. Nah, ini aku harus naikin show. Show sudah aku naikkan. Nah, ini kita start up. Aku benar-benar bingung sama game ini. Jadi, tolong kok kalian lebih tahu, boleh dong bagi-bagi ilmunya gitu. Karena aku main ini nih benar-benar apa ya, meraba-raba lah, nggak tahu harus ngapain. Jadi, asal dikerjakan saja. Nah, sudah kita bisa start up. Adik ipar. Oke. Aku start up lagi. Start up awal itu cukup murah. Biasanya aku mengerjakan tugas seperti ini, start up itu sekaligus memenuhi tugas harian. Harus 15 kali. Kenapa aku satu persatu? Karena apa ya, kadang kelebihan gitu, jadi biar bisa buat bahan yang lain. Nah, ini seperti ini sudah cukup. Kita lihat ya, yang ininya kurang dua, kita cari dua. Oke, apakah bisa dapat dua? Akhirnya dapat dua. Oke, siap. Kita akan start up adiknya Gavin ini. Ya, sudah. Kita claim rewardnya. Oke. Oh ya, sama Karma Pass. Sebenarnya bisa semua, kalau kalian semua itu nanti hasil yang ini, yang pasir yang di sudut kanan ini, yang pasir pelanginya itu kalian dapat banyak, dan itu biasanya dibutuhkan untuk apa ya, semacam evolusi dari karakter kita gitu. Tapi biasanya aku tabung dulu karena dapatnya susah sekali. Sekaligus siapa tahu ketika aku membeli kartu atau mendapat kartu di pohon harapan itu dapatnya yang baru semua, jadi kan nggak ada yang bisa dibuang. Makanya aku selalu simpan beberapa kartu untuk tugas harian, untuk di dekompos gitu ya, di pas. Oke, kita ambil sekalian, aku mau lihat sudah berapa. Oh, sudah lebih dari 15 stack normal yang aku jalani. Ini harus update karma satu, tapi kalau tidak bisa, kalian bisa ini yang clear elite mission. Biasanya clear elite mission aku nggak sembarang. Kita dapat percakapan dulu. Biasanya kalau habis start up gitu dapat percakapan. Wah, ada yang minta bikin janji. Ke calon adik harus sopan. Kita training.
Nafas receive ini buat langsung langsung semua training yang udah selesai langsung kita ambil, jadi tidak manual begitu ya. Nah, ini lihat, ini kartu yang aku dapat kemarin sudah berhasil. Nah, ini selalu ada tanda seru. Kenapa? Karena ini kalian lihat, masih banyak bahannya ya. Aku menyisakan banyak. Nah, ini kalau di random bisa dapat hadiah, tapi diamondnya berkurang. Kita coba yang kecil aja ya. Buat coba-coba. Sayang juga kalau dibuang. Aku turunin semua jumlahnya sampai yang minimal banget. Minimal tuh kalau nggak salah 12 deh. Kita keluarkan 12. Banyak kok. Nah, ini ini 12 diamond. Oke, rewardnya ini ya, ternyata rewardnya tuh untuk mendapatkan kartu Xiao ya. Jadi menurutku nggak perlu nih kan submit tuh, nggak perlu lagi. Jadi abaikan saja ini tanda serunya kalau kalian sudah mendapatkan kartunya. Sekarang kita lihat apakah ada kartu yang bisa dinaikkan levelnya. Ini sudah pol, jadi kalau mau menaikkan lagi harus evolution. Kita lihat Gavin evolutionnya sudah bisa belum ya. Oh, dia masih kurang banyak sekali. Kalau yang ini bagaimana? Wah, kurang 21. Memang satu macam tapi dia kurang 21. Ini juga masih kurang banyak. Sepertinya kita tidak menaikkan semua, masih kurang banyak. Jadi main ini menurutku benar-benar harus sabar. Oke, kalau gitu kita naikkan Gavin yang ini saja, satu stack level up. Oke, tugas harian satu lagi terpenuhi. Nah, ini sebenarnya sudah 100 ya, tapi biasanya targetnya 120. Tuh, kalian lihat. Targetnya harus 120. Ini nanti dapat hadiah-hadiahnya. 120, kita ngelakuin apa lagi ya? Coba kita. Sepertinya clear elite mission saja. Clear elite mission. Sekalian mempersiapkan mereka. Ini ternyata ada kartu baru, kalau nggak salah Gavin ya tadi ya. Nah, ini dapat Gavin baru. Oh, masih ada lagi yang baru. Siapa ya? Coba mungkin yang lain. Ah, ini dia. Oke, biar tanda serunya hilang semua. Nah, sekarang company ini pasti trainingnya ada yang kelar lagi. Jadi kok
Kalau kalian nggak mau bolak-balik, nggak perlu masuk tempat ini berkali-kali. Cukup dikira-kira saja ketika semua training sudah selesai. Nah, untuk evolusi, aku coba kartu yang Starkis ini. Lihat kalian biayanya 60.000 koin. Jadi jangan buang-buang untuk talent, tapi kita tabung uangnya untuk kartu. Untuk yang elite ini dibatasi sehari cuma bisa 3 untuk tiap levelnya. Nah, ini karena tinggal satu, sayang-sayang coba aku manual ya satu persatu. Jadi kalau sudah dapat, biar peluangnya untuk kartu yang lain. Belum dapat juga terakhir, wah masih belum dapat. Coba yang ini, masih terkunci rupanya. Kalau gitu kita coba yang ini. Langsung saja kalau masih banyak. Kurang 3 lagi ya. Kita ambil 3 lagi. Kali ini dari yang Lucien. Oh, ini babaknya sama yang diambil. Kita ganti ke kartu yang lain saja. Ini masih terkunci. Nah, di sini aku kadang lupa ya, karena ini gamenya sama, tapi yang ini dari luar, jadi banyak yang aku lupa itu sudah pernah aku kerjakan atau belum. Seperti itu, aku hanya kurang 3. Nah, kalau tidak ada yang cocok gini, biasanya aku akan pilih level yang sudah 3 bintang untuk memenuhi tugas harian. Nah, selesai. Sudah genap ya, 12 kali. Nah, ini aku sudah mencapai tingkat keaktifan 120. Kalau kalian ingin berhemat stamina dan hati, kalian bisa berhenti di sini. Atau tidak mengerjakan tugas yang elite sama normal, tapi diganti sama yang 20 hour challenge ini. Aku selalu ikut sih setiap hari. Ini aku reset ya. Nah, supaya kartu-kartu kalian dalam kondisi yang cukup fit, kalian pakai yang quick. Maaf, bersin. Nah, ini jangan lupa di climb. Setiap menyelesaikan stack kita climb sebelum reset, karena kalau kita reset hadiahnya akan hilang kalau belum diambil. Jadi kita ambil dulu semua. Nah, ini ada tanda seru di sini, berarti kita bisa mengutus salah satu kartu kita. Nah, ini Guardian. Aku juga agak kurang tahu fungsinya apa, tapi aku selalu menaruh dua yang paling kuat. Oke, sekarang kita mulai langsung dari 16 karena sudah pakai yang quick clear.
Nah, ini dalam pertandingan ini kalian harus melihat karma, kekuatan karma lawan kita di sini 3829. Kekuatan company-nya perusahaannya 1358. Jadi kalau bisa kita cari yang kartu kita yang bisa mengimbangi gitu ya. Karena level 17. Oh, tadi maaf. Tadi belum lihat. Kekuatan kepenuhnya 1222, karma strength-nya 4278. Kadang lebih aman seperti ini ya. Kita pakai ini, coba apakah berhasil. Ah, kalah. Kok kalah gini? Kita benar-benar buang ini, buang apa ya, buang kesempatan tuh. Sayang sekali, menyesal. Tadi harusnya pakai yang dia tingkat kerusakannya lebih dikit. Salah ini, salah perhitungan. 18. Saya tidak tahu apakah baik menggunakan dua kartu yang sudah terluka, tapi ternyata dia masih bisa menang. Syukurlah. Oke. Sekarang ini 4710. Menurut kalian bagaimana? Ini aja ya. 4710. Kita cari amannya dulu. Wah, kekuatan komuninya besar sekali. Lihat karmanya 4708. Aku tidak tahu ini bisa menang atau tidak. Nah, salah perhitungan. Oke, sepertinya yang ini tidak bisa sampai level yang sangat tinggi. Ya, seenggaknya mencapai level 31 aku harap. 21. Ya, sampai. Apa masih kuat sampai 22? Kita coba dulu. Pilih yang tingkat kerusakannya paling kecil. Ya, kita coba ya. Aku tidak tahu. Oh, masih bisa menang. Syukurlah. Oke, sepertinya begini saja. Nanti kartuku pada tingkat kerusakannya 100%. Aku kurang tahu sih apa efeknya gitu ya. Ini lagi ada event. Harus dapat 80 kartu. 80 keping ya untuk jadi satu kartu.
satu kepingnya itu 800. Berarti kalau 80 keping aku butuh 16 ribu. Ya, benar ya. Maaf, salah. 80 kali 800 64 ribu. Serius? Wah, 64 ribu. Aku hanya punya 11.182. Bagaimana dengan Gavin yang blue temperature? Dia butuh 50. Peridemnya 42. Tapi dapat 2. Berarti 25 kali 48. Kali 5 saja. 125. 12.500. Ini masih bisa aku kejar nih. Yang ini tapi bagus enggak ya? Bagaimana menurut kalian? Aku perlu melihat catatan dulu. Coba aku lihat ya. Kita lihat kartu Gavin yang ini ada di urutan keberapa dari kekuatan kartu-kartu keseluruhan. Aku sedang membuka file komputernya. Nah, mari kita cek Gavin Blue Temperature. Kok sepertinya nggak ada ya? Apa ini kartu baru? Ah, ada. Dia ada di urutan ke-62. Oke. Berarti ini patut diperjuangkan. Coba kita hitung lagi berapa totalnya yang dibutuhkan untuk redeem kartu ini. Rp12.000. Ternyata yang dibutuhkan Rp12.000, berarti aku masih kurang 818. Teman-teman. Diambil tidak ya? Tapi bagus juga sih. Oke, aku redeem dulu aja deh. Kita lihat apa benar dapat 2. Oh ya, benar dapat 2. Sip. Kita cari jam lagi. Oh, sudah sold out. Ini aku sudah 10 hari bisa mencapai aktivitas minimal 120. Sekarang aku tertarik mau melihat event Summer Firework. Kita lihat apa yang dibutuhkan ya.
Oh, sudah mulai dari tanggal 12. Ini tanggal berapa ya di gamenya? Ini tanggal 13, aku ketinggalan satu hari karena kesibukan kemarin, tidak sempat mampir. Semoga bisa dapatkan ini dari stek. Aku berarti sudah punya 225. Terus apa yang harus dilakukan? Share. Aku bingung nih. Iya, aku masih mau Gavin. Oh, ini dia. Seperti ini. 128, aku cuma punya 97. Berarti aku harus mengerjakan stack rewardnya. Ini. Coba kita lihat peraturannya ya. Aku suka game ini, cuma bahasa Inggrisnya cukup rumit gitu, jadi agak bingung-bingung. Wasi paper itu. Selama event kemudian dari normal atau elite mission. Ini gunanya apa ya? Berarti kita harus ini, stamina aku nggak terlalu banyak nih. Tapi tidak apa-apa. Nah, kita memenuhi ini dulu. Aku suka dia pakai baju apa aja, tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Pengen sih. Do it. Okay.
Game ini banyak sekali pernak-perniknya. Jadi, aku hanya bermain, tidak memikirkan apa yang tertinggal ya. Karena kalau memikirkan apa yang tertinggal, yang tidak diambil, pasti bingung banget gitu. Tapi aku hanya bermain karena aku menyukai game ini. Ya, dapat tiket. Aku nggak tahu jujur itu tiket buat apa atau hadiah-hadiah itu buat apa. Tapi sepertinya ada keterangannya sih. Kita kembali. Sekarang, dan ini sudah selesai nih. Aku akan pakai cara cepat untuk menerima. Nah, seperti itu. Tapi hati-hati, jangan auto, karena kalau auto itu berarti kalian menghabiskan 3 bintang latihan, kemudian latihan akan berjalan terus menerus selama 7 jam. Oke. Untuk mendapatkan kartu pasal tadi, summer tadi, aku harus melewati stack-stack gitu ya. Nah, ini join box. Ini join box cukup sulit untuk menang, tapi kadang bahkan di level yang sangat tinggi pun kalian bisa menemukan lawan yang hanya bintang 1. Waktu awal-awal bermain aku benar-benar mencari sampai menemukan lawan yang lebih muda. Tapi terus aku pikir-pikir itu sebenarnya kurang ya dari tingkat aktivitas sudah lebih dari tingkat aktivitas yang dilakukan. Jadi aku nggak terlalu ngoyo gitu untuk dapat. Aku biasa pilih yang aku justru mundur supaya ada kemungkinan menang tuh ya. Kita mundur pun kadang kemungkinan nggak menangnya ada gitu. Oke, ini menghabiskan jatah 5 saja. Karena asal kalian bertanding itu kalian sudah dapat hadiah. Tapi kalau kalian suka berusaha untuk menang, seperti aku dulu, tiap 1 menit bisa refresh untuk mencari lawan yang mudah. Kalau tidak seperti itu, cukup seperti ini aja, kita sudah dapat hadiah. Kita lihat ya. Nah, ini hadiahnya. Mingguannya kita tembus angka 400. Oh, dapat event lagi. Kali ini dengan siapa? Dengan Kiro. Hah? Tanggapannya kurang bagus. Oke, sekarang kita akan menghabiskan stamina, tapi kalau bisa jangan sia-sia. Jadi staminanya yang ada hubungannya sama karma yang mau kita tingkatkan. Kita mulai dari yang paling bawah aja ya, Xiao ya. Kita ambil. Gak usah terlalu dipikir berat-berat, yang penting kita sudah menjalani. Seperti ini. Satu, kita coba satu saja. Satu lagi. Nah, akhirnya dapat.
sekarang yang ini, karena dia kurangnya sampai 5, kita langsung saja 5-5, menghabiskan stamina. Nah, seperti itu. Kita lihat dapat berapa? Dapat 257. Oke. Bisa lagi. Oke. Nah, kurang 6. Kita coba besok ya. Nah, nyawanya sudah habis. Oh, ternyata dapat hadiah stamina lagi, jadi kita bisa coba lagi. Oke, lanjut. Mari kita lanjut yang ini. Kurang 2, tapi nyawanya staminanya sudah tinggal 6. Kita pas dulu besok. Tapi aku mau mampir lagi nih ke tempat tadi. Yang itu. Bukan yang ini, yang rhythm ya tadi di mana ya? Sepertinya di sini mungkin. Bukan. Kita lihat tadi di mana ya? Di sini? Oh, bukan. Di 20 hour challenge mungkin. Ah ya, di sini. Nah, ini kok kalian mengulang dalam hari yang sama, karena kan ini eventnya cuma sampai tanggal berapa ya ini? Apa ini tidak event? Oh, untuk refresh butuh 30, jadi lebih baik diabaikan saja. Oke, kita bersabar. Nah, sudah sekian permainan game ini untuk hari ini. Sampai jumpa besok.